Hello you, what's up Mantap. my friend, sahabat VDA Gaming, welcome back to next video. Did all of their lives, when everything's lost, they pick up their hearts and abandon to fate. Before it all starts, they suffer through harms to touch your dream. Whoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di kesempatan kali ini saya akan memberikan video tentang penyebab dan juga jam berapa maintenance Free Fire terbaru hari ini selesai. Nah, sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya kalian bisa klik tombol like, subscribe, lonceng notifikasi, dan juga share video ini ke teman-teman kalian. Oke, nah ini kita langsung saja masuk ke videonya, yaitu nanti akan memberitahukan beberapa penyebab lagi ini ya, lanjutan dari video sebelumnya, dan juga saya akan membahas lagi kira-kira jam berapa untuk maintenance Free Fire terbaru hari ini tanggal 11 Januari ini ya. Kalau misalnya sendiri 11 Januari 2023 itu selesai. Nah, bagi kalian pasti banyak yang bertanya, "Bang, kenapa abang masih bisa login, masih bisa bermain di game Free Fire, sedangkan saya tampilannya itu seperti ini?" Nah, ini ya, kalau kalian bermain sekitar jam 11, itu tampilan game Free Fire kalian pastinya seperti ini, yaitu karena masih ada maintenance ya, atau bisa disebut juga updatean game Free Fire. Nah, lalu gimana bang cara agar bisa bermain atau login game Free Fire-nya? Pasti caranya itu sangat mudah, yaitu dengan cara kalian sabar saja ya, menunggu sampai maintenance Free Fire terbaru hari ini selesai. Nah, untuk selesainya kapan? Silahkan kalian bisa langsung saja ya tonton video ini sampai selesai. Dan jangan di skip-skip, karena nanti saya akan memberitahukan beberapa penyebab updatean dan juga kira-kira jam berapa maintenance Free Fire terbaru hari ini selesai. Nah, sebelum masuk ke pembahasannya, seperti biasa, bagi kalian yang ingin mendapatkan Diamond Free Fire secara gratis, silahkan kalian bisa tonton video ini terlebih dahulu. Nah, ini kalian bisa lihat ya, ini adalah aplikasi penghasil Diamond Free Fire secara gratis. Nama aplikasinya adalah Snack Video. Kalian bisa download lewat link yang saya sediakan di deskripsi. Dan aplikasi Snack Video tersebut itu sudah terbukti membayar ya, atau bisa disebut juga sudah terbukti bisa menghasilkan Diamond Free Fire secara gratis. Nah, untuk mendapatkan Diamond gratisnya, kalian bisa masukkan kode spesial di menu seperti ini ya, yaitu kode spesialnya adalah 233294017. Lalu kalian bisa klik konfirmasi, dan untuk mendapatkan saldo lebih banyak lagi, kalian bisa tonton video di aplikasi Snack Video selama 15 menit ya setiap harinya. Nanti kalian bisa tukarkan saldonya itu ke saldo Dana, OVO, ShopeePay ataupun GoPay. Nanti kalian bisa top upkan ke Diamond Free Fire secara gratis. Nah, ini kalian bisa lihat ya, ini sudah saya tukarkan dan penukaran saya itu sudah ada banyak sekali. Nah, itu jadi silahkan kalian bisa download lewat link yang saya sediakan di deskripsi. Nah, itu ya, jadi silahkan kalian bisa ikuti terlebih dahulu untuk mendapatkan Diamond Free Fire secara gratis. Nah, ini jadi tanpa berlama-lama lagi nih ya, kita langsung saja masuk ke beberapa penyebab dan juga kira-kira jam berapa maintenance Free Fire terbaru hari ini selesai. Nah, ini untuk permainannya, video permainannya ini saya ambil itu tadi pagi ya, sekitar jam 8 atau 9 pagi itu masih bisa bermain di game Free Fire ya. Jadi kalian jangan bertanya, bang kenapa bang masih bisa bermain ya, karena ini saya ambil videonya itu sebelum maintenance dimulai. Nah, langsung saja ke penyebab yang pertama, itu nantinya ada ranking top dari senjata yang kalian jago ini ya. Nah, ini kalian bisa lihat ya, nantinya itu seperti Mobile Legends, semisal kalian jago menggunakan hero Alucard, itu nantinya akan ada top global Alucard ataupun top lokal itu ya, seperti itu. Nah, kalau di game Free Fire, kalau kalian jago menggunakan shotgun 2 setelah ranked, itu kalian akan mendapatkan poin itu ya. Nah, poinnya nanti kalian bisa gunakan untuk meningkatkan ranking ataupun peringkat dari senjata yang kalian gunakan ya. Jadi nanti kalian bisa apa itu ya, menjadi top global
satu shotgun 2 itu ya. Nah itu jadi nanti kalian bisa pamer kalau kalian itu sangat jago menggunakan shotgun 2 itu ya. Nah itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja, pastinya akan hadir setelah maintenance terbaru hari ini selesai. Nah jadi ini kita langsung ke penyebab yang selanjutnya, yaitu ada item-item terbaru. Nah ini kalian bisa lihat ya, yang pertama itu ada loot radar seperti itu ya. Kalian bisa lihat sendiri untuk itemnya. Nah itu kalian bisa gunakan untuk mencari item yang kalian ingin loot itu ya. Nah ini nanti akan ada tampilannya seperti itu untuk item loot radarnya ya, kalau kalian ingin mencari vest ataupun mencari helm seperti itu. Nah itu ya, ada juga medkit, itu kalian seperti item scanning ya, ataupun item UAV itu ya, seperti itu. Nah itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja. Terus yang selanjutnya itu ada item glow maker itu ya, kalian bisa gunakan untuk apa itu ya, untuk membuat glowal dalam kalian bermain di battle royale seperti itu. Yaitu untuk cara mendapatkan glowalnya, kalian tinggal dekati saja itu ya loot box orang mati, nanti akan ada arwah glowal seperti itu ya, nanti otomatis masuk ke glowal kalian. Nah ini ya seperti ini, semisal kalian kill, kalian dekati saja, nanti akan ada glowal yang masuk itu ya. Nah itu seperti itu. Nah untuk item glow maker tersebut kalian bisa upgrade sampai level 4 itu ya, nanti kalian akan mendapatkan maksimal glowal itu adalah 7 glowal itu ya, mantap sekali. Nah itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja ya untuk item glow maker terbaru tersebut. Terus ada juga item jammer itu ya. Untuk item jammer itu kalian bisa dapatkan di dalam airdrop seperti itu. Nah untuk kegunaannya itu akan membatalkan skill scanning musuh ya, ataupun item scanning yang ada di musuh. Jadi nanti kalian tidak bisa terscanning ya, atau tidak bisa terdeteksi. Nah itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja ya untuk item-item terbaru tersebut yang akan hadir nanti setelah maintenance hari ini selesai. Nah jadi ini kita langsung saja ya ke penyebab yang selanjutnya, yaitu ada karakter terbaru. Nah ini kalian bisa lihat ya, sebenarnya untuk karakter terbaru tersebut itu sudah saya bahas ya di video sebelum-sebelumnya. Tetapi bagi kalian yang masih kurang paham, untuk karakter terbaru itu seperti ini ya. Nanti kalian mengeluarkan manekin seperti itu, nanti kalian bisa gunakan untuk teleport ke manekin kalian. Nah itu jadi sangat lumayan OP ya untuk dari karakter terbarunya, yaitu kalau nggak salah namanya karakter Sentino. Itu nantinya kalian bisa gunakan untuk mengejutkan musuh itu ya, dari belakang kalian lempar saja atau gunakan skillnya untuk mengeluarkan manekin, terus kalian bisa teleport ke manekin kalian. Nah itu jadi sangat bagus sekali ya untuk karakter Sentino terbaru tersebut. Dan pastinya untuk hadirnya itu di event yang berbeda-beda ya, mungkin menjadi gratisan di event atau mungkin menjadi bonus top up. Jadi itu silahkan kalian bisa tunggu saja ya untuk karakter Sentino terbaru tersebut. Terus ini kita langsung saja ya ke penyebab yang selanjutnya, yaitu ada pet terbaru. Nah ini untuk pet terbaru itu sebenarnya juga sudah saya bahas ya di video sebelumnya. Tetapi bagi kalian yang belum tahu, untuk pet terbarunya itu dinamakan pet kaktus seperti itu ya. Menurut kalian bagus atau tidak? Untuk skill dari pet kaktusnya itu akan memberikan EP seperti itu ya. Jadi silahkan kalian bisa tunggu saja. Terus ini kita langsung saja ya ke penyebab yang selanjutnya, yaitu ada kolaborasi Free Fire terbaru. Nah ini kalian bisa lihat ya, untuk kolaborasi dengan Devil May Cry 5 itu sudah fix ya, atau bisa disebut juga sudah resmi akan rilis di semua server di game Free Fire. Nah untuk rilisnya kapan itu saya juga belum begitu tahu, tetapi saya dapat infonya katanya untuk perilisan dari kolaborasi event Devil May Cry itu akan diriliskan sekitar bulan Februari itu ya. Nah itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja. Untuk hadiah-hadiah dari event Devil May Cry itu sudah saya bahas ya di video sebelumnya. Jadi bagi kalian yang pengen tahu untuk hadiah-hadiah dari event Devil May Cry, silahkan kalian bisa tonton saja untuk video sebelumnya. Nah itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja ya untuk event Devil May Cry terbaru tersebut.
Terus ini kita langsung saja ya ke penyebab yang selanjutnya, yaitu ada event terbaru lagi. Nah ini kalau misalnya lihat ya, untuk event terbarunya itu bertemakan event lunar ya, atau bisa disebut juga event tahun baru Cina, atau bisa disebut juga event Imlek gitu ya. Nah itu ada tampilan dari logo game Free Fire yang menjadi seperti itu ya. Menurut kalian bagus atau tidak? Terus ada juga tampilan dari event Imleknya, ini ada tampilan ikan koi seperti itu ya. Nah untuk ikan koi tersebut itu adalah Skywing seperti ini. Nah ini kalau bisa lihat ya, katanya untuk Skywing dan juga emote animasinya itu akan diriliskan di Fadedwell seperti itu. Tetapi itu saya dapat bocorannya dari admin atau GM server luar negeri ya. Jadi mungkin untuk eventnya itu akan berbeda ya dengan server Indonesia. Nah itu yang terpenting, kalian bisa tunggu saja ya, nantinya akan ada event gratisan, yaitu adalah event Imlek gitu ya. Nah itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja. Terus ada juga gambaran ini seperti ini ya, ini juga bertemakan event Imlek gitu ya. Nah itu ya, itu ada senjata seperti wortel, kalau nggak salah itu adalah skin senjata MP5 itu ya. Nah itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja. Untuk tanggal rilisnya itu saya juga kurang begitu tahu, entah di bulan Februari atau bulan Januari ini tuh ya. Nah itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja. Terus ini kita langsung saja ya ke penyebab yang selanjutnya, yaitu ada tampilan Gold Royale terbaru. Nah ini kalian bisa lihat ya, pastinya itu adalah salah satu penyebab terjadinya maintenance atau bisa disebut juga updatean game Free Fire. Karena untuk bundle Gold Royal terbaru itu adalah bundle baru itu ya, seperti itu. Jadi harus diadakan maintenance atau bisa disebut juga updatean itu ya. Untuk bundlenya ternyata di server Indonesia itu memang benar ya yang bundle laki-laki. Karena untuk video sebelumnya itu saya bocorkan katanya Gold Royal itu bundle perempuan ya, ternyata yang di server Indonesia itu malah yang bundle laki-lakinya ya. Nah jadi untuk yang sebelumnya itu menjadi FF token itu ya, jadi silahkan kalian bisa tunggu saja. Untuk Gold Royalnya itu seperti itu ya, berwarna biru-biru, dinamakan Blizzard Brawler Bundle itu ya, seperti itu. Menurut kalian bagus atau tidak itu jadi silahkan kalian bisa komentar di bawah. Nah jadi ini kita langsung saja ya ke penyebab yang selanjutnya, yaitu nantinya akan ada tampilan lobby terbaru. Nah ini kalian bisa lihat ya, untuk tampilan lobby terbarunya itu seperti itu, dan itu juga sudah saya bahas ya di video sebelumnya. Jadi silahkan kalian bisa tunggu saja ya untuk tampilan lobby terbaru tersebut. Nah jadi ini kita langsung saja ke penyebab yang selanjutnya, yaitu ada tampilan dari rank exchange terbaru itu ya. Nah itu kalau bisa lihat untuk rank season berapa itu ya, season 31 itu untuk bundle hadiah utamanya itu adalah bundle perempuan seperti itu ya. Menurut kalian bagus atau tidak itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja ya. Terus untuk hadiah dari ranknya ini ada class squad rank dan juga rank. Untuk yang rank itu hadiah senjatanya adalah AC-80 itu ya, untuk rank season 33. Terus ada juga untuk MAC-10 itu adalah hadiah class squad ranked season 17 itu ya. Nah itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja untuk hadiah-hadiah dari rank terbaru tersebut. Semoga cepat diriliskan ya di server Indonesia. Nah jadi itu silahkan kalian bisa tunggu saja untuk beberapa penyebab yang sudah saya bahas kali ini tuh ya. Sebenarnya itu masih ada banyak untuk beberapa penyebabnya, tetapi pastinya nantinya durasinya akan kepanjangan. Nah ini jadi langsung saja ke kira-kira jam berapa bang untuk maintenance Free Fire terbaru hari ini selesai. Nah untuk maintenance selesai itu sekitar jam 19 ya sampai 21.00 waktu Indonesia Barat, atau bisa disebut juga sekitar jam 7 malam ya, atau jam 9 malam kalau nggak ada kesalahan update data. Itu biasanya sekitar jam segitu itu kalian sudah bisa login ke game Free Fire nya sedangkan untuk update game Free Fire nya itu kalian sudah bisa update itu biasanya sekitar jam 1 siang itu ya.
jam 1 siang itu kalian sudah bisa update untuk game Free Fire-nya. Tetapi belum bisa login ya, untuk loginnya itu sekitar jam 7 malam. Nah itu ya, jadi silahkan kalian bisa tunggu saja untuk beberapa penyebab atau bisa disebut juga updatean game Free Fire terbaru. Silahkan kalian bisa tunggu saja, pastinya kalian sudah tidak sabar ya untuk bermain game Free Fire. Jadi itu silahkan kalian bisa tunggu saja. Nah berarti cukup sekian ya video kali ini. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Jangan lupa kalian klik tombol like dan subscribe-nya. Jangan lupa subscribe. Bye-bye.